Welcome back to the Project YouTube channel. Nah, kali ini kita bakal nge-review lagi salah satu aksesoris. Dan kebetulan di depan Aisyah ini udah ada salah satu aksesoris buat mobil Wuling Almas ya. Dan aksesorisnya apa? Ini adalah rear door seal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih rear door seal itu? Rear door seal itu adalah aksesoris yang peletakannya ada di bagian belakang, tepatnya di bawah frame pintu bagasi mobil kalian. Jadi, fungsinya apa? Dia itu bisa melindungi bagian frame pintu mobil supaya nggak lecet-lecet atau kena goresan kalau misalnya kalian lagi bawa-bawa barang-barang berat. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau keluar masukin barang berat ke dalam bagasi, itu dia pasti ngelewatin si barang itu, bakal ngelewatin si frame pintu mobil itu. Nah, ini fungsinya adalah melindungi si frame pintu mobil kalian supaya mengurangi resiko adanya lecet atau goresan atau bahkan ngerusak cat pintu mobil kalian. Karena sayang banget gak sih kalau misalnya cat itu ngelotok karena kena goresan-goresan dari barang-barang yang kita bawa. Nah, langsung aja kita bakal bahas gimana produknya. Kita langsung lihat aja gimana sih kualitas produk si rear door seal dari Auto Project ini. Langsung aja tanpa lama-lama kita langsung lihat produknya. Dan ini kita langsung buka aja dari plastiknya supaya bisa ngelihat tampilan aslinya dari si rear door seal ini ya, sahabat Auto. Ini kita buang dulu. Nah, ini adalah si rear door seal untuk Wuling Almas. Bisa dilihat ya, di tengah-tengah juga udah ada tulisan si Almasnya ini sesuai tipe mobilnya. Dan kalian jangan bingung kenapa warnanya putih begitu, ngotok-ngotok. Tenang aja, yang ini dan juga yang biru ini adalah seal pelindungnya aja, sahabat Toto, biar nyampe ke rumah kalian itu tetap terlindungi, nggak lecet-lecet kena gores-gores ataupun kotor. Nah, langsung aja ya kita buka supaya kalian juga bisa ngelihat gimana warna aslinya. Ini kita buka dulu yang biru. Nah, bisa kelihatan ya, ini itu ada sentuhan kromnya, jadi keren banget. Di samping kanannya juga kita buka supaya kalian bisa ngelihat gimana warna aslinya sekeren ini ya. Nah, tuh mulus. Dan juga bagian tengahnya ini yang putih ini langsung aja kita lihat gimana. Nah, bisa dilihat ya setelah kita buka si pelindungnya ini, dia ternyata warnanya adalah black carbon. Wow. Jadi seperti ini tampilannya, keren banget ya sahabat Toto. Dan ini di tengahnya ada tulisan Almas, dan Almasnya itu memang warnanya merah, jadi memang stand out banget di mobil kalian kalau misalnya sudah dipasang di mobil kalian ini. Dan kalau misalnya kalian sudah pasang di mobil Wuling Almas, even mobilnya pintu bagasinya tertutup, ini bakal udah kelihatan dari luar mobil. Jadi benar-benar selain melindungi, juga ini benar-benar desainnya stylish, bikin mobil kalian makin keren pastinya. Langsung aja kita buktiin apakah kualitasnya ecek-ecek, kita tes ya. Nah, bahannya benar-benar kokoh banget, dia nggak mudah pecah dan juga susah banget nih ya dibengoknya, jadi benar-benar awet banget, tahan lama. Dan pastinya anti scratch, jadi kalau misalnya kena barang-barang tajam atau barang-barang berat itu nggak bakal ngerusak si bagian dari rear door seal ini. Nah, selain itu pemasangannya juga gampang banget, langsung aja kita putar di bagian belakang. Nah, bisa dilihat ya, ini tuh sudah tersedia si double clip 3M-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi cari gulungan-gulungan 3M, ngegunting-gunting lagi, karena kita sudah menyediakan langsung tertempel di si produknya. Jadi kalian sebelum membuka si double tip ini, dibersihin dulu bagian frame pintu mobil yang mau dipasang, habis itu dipresisiin, baru kalian copotin si double tip 3M-nya. Habis itu tinggal ditekan-tekan aja sampai si produknya menempel dengan sempurna. Habis itu selesai deh, segampang itu sahabat Toto ya. Jadi penting gak sih pakai ini? Ya penting banget, apalagi kalau misalnya kalian suka bawa-bawa barang, bawa barang-barang di bagasi, ini benar-benar melindungi mobil kalian banget. Dan juga pastinya seperti saya bilang tadi, stylish banget gak sih, bikin mobil kalian makin kece pastinya. Dan juga tampilannya, wow, warnanya black carbonnya bisa dilihat ya, ada akses sportinya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli produk ini, kalian bisa langsung cek di e-commerce kita nih sahabat Toto, di Tokopedia ataupun di Shopee. Tinggal cek aja, dan gak cuma buat Wuling Almas aja, karena tersedia banyak banget buat tipe-tipe mobil lainnya. Langsung aja dicek ya di Tokopedia sama Shopee kita, ataupun kalian bisa langsung cek di Instagram kita, DM kita ke sana. Jangan lupa di follow nih Instagram dan juga TikTok kita, karena banyak banget informasi menarik tentang dunia otomotif di sana. Dan like, comment, share, dan juga jangan lupa
subscribe dulu, jangan sampai nggak di subscribe YouTube channelnya Oto Project, dan juga share video ini, siapa tahu teman-teman kalian ada yang membutuhkan aksesoris mobil buat mobil-mobilnya, karena yang pastinya akses Oto Project nggak akan ada duanya nih sahabat Oto. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. See you in the next video and thank you guys for watching Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye bye.